Ini rumah di Tunggul Wulung. Nah, ini di belakang kita. Yuk, cek detailnya. Rumah di Jalan Arumba ini terdiri klaster kecil aja, hanya terdiri dari beberapa rumah. Nah, ini sudah mentok di sini. Kemudian ini gerbang masuknya di ujung jalan sini sudah Jalan Arumba. Mari kita lihat ke dalam. Ini batasnya ke sini. Mari kita lihat ke dalam. Nah, ini di depan ada garasi untuk satu mobil. Kemudian ini teras. Mari kita lihat ke dalam. Ruang keluarga. Ini ruang tamunya. Lanjut ke kamar. Nah, di sini ada 3 kamar. Kamar pertama. Kemudian kamar kedua. Ini sudah ada kamar mandi di dalamnya. Sudah ada lemari, kemudian kamar mandi. Kemudian lanjut kamar ketiga. Kemudian kamar mandi. Kemudian lanjut kita ke dapur. Kemudian ke atas. Untuk lantai atas di sini ada ruang jemur, kemudian kamar mandi, kemudian ada gudang. Dan ada kamar untuk pembantu.